Halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lapangan parkir Giant Spire Surabaya. Ya, saya akan bagikan pada teman-teman semua. Saat ini adalah kelas total performance ya. Ya, kontes adenium. Kelasnya adalah total performance. Ya teman, di sini bisa kita lihat juaranya, ini juara tiganya ya. Kalau nggak salah pemiliknya punya Ademania Tangerang atau Jakarta ini kalau nggak salah ya. Ya. Nah ini teman, keren. Oke, nah ini kalau nggak salah dari Petbana. Lihat tampilannya, pohonnya ori import teman-teman ya. Nah ini ya. Oke, dari sini kita melihat ada sebentar saya lihat dulu daunnya. Ya, ini dari Arabicum teman-teman ya. Jadi kita bisa mendeteksi Arabicum atau bukan. Suatu jenis bisa dengan melihat saja daunnya ya. Atau jika pun tidak pasti Anda bisa, teman-teman bisa merabanya teman-teman ya. Jika dari dekat gini Anda bisa merabanya. Ini salah satu triknya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ya. Ini adalah kontestan dari total performance. Nah, juara satunya di sini. Ya, keren. Ini pohon liar ya, harusnya masih dipotongi dulu, perlu dipotongi karena dadaan dia harus turun dadaan ya. It's okay, tak masalah. Nah ini dari pohon RCN ya. Lihat dari tampilannya, ini adalah pohon RCN cutting ya, twin. Teman-teman bisa dilihat total performance biasa disingkat dengan TP ya. Oke. Ya. Jika kita melihat di arah sini juga, nah ini pohon besar-besar teman ya. Ini adalah pot kurang lebih 70 cm ini. Ini 70 cm. Kesannya mungkin kelihatannya kecil ya kalau di kamera di layar Anda ya, di layar teman-teman semua ya. Kenyataannya pohon ini besar teman-teman ya. Ini pot 70, rata-rata pot 60-70. Ya. Jadi besar sekali ini. Ya, kita geser ke sini. Nah, di sini juga ada varian dari Arabicum juga ya. Jujur kalau saya enaknya ngelihat dari sini kalau saya ya. Oke. Okay. Ya, teman-teman bisa dipelajari juga, salah tampak depan saja sudah sangat mengerawi pada penilaian ya. Salah tampak depannya saja bisa mempengaruhi penilaian. Nah, ini teman-teman. Ya, harusnya tampak depannya di sini. Ya, harusnya tampak depannya di sini. Oke, kita lihat dimensinya di sini bagus ya. Namun ketika tampak depannya dirubah ke sini, ini sudah berbeda teman-teman ya. Penilaiannya sudah beda jauh ya. Jadi ini salah satu pohon yang dengan kriteria total performance dan salah penempatan muka saja ya. Nah, ini teman. Oke. Kita lanjut ke sini, ada pohon twin. Nah, ini juara dua. Besar sekali teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat, ini menggunakan pot 80. Potnya 80 ya. Nah ini. Ini juga dari varian RCN ya. Potnya 60 cm teman-teman ya. Nah, ini
Baik teman, hanya ini yang ada di kelas total performance ya, cukup banyak pohon-pohon besar di sini. Mudah-mudahan teman semua bisa mengambil manfaat apa yang saya sharingkan pada video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sukses selalu buat teman-teman semua, sukses buat Ademania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Ademania.